jariahnya ialah bulan Ramadan. Kita manusia ni, raja manusia, piasa manusia ni ialah Nabi Muhammad. Piasa Quran, penghulu Quran, piasa Quran ialah Bismillahirrahmanirrahim. Piasa pula, raja pula di dalam bulan setahun tu bulan Ramadan. Dan raja istighfar pula. Lapa apa ya tun, lapa ya minta ampun akan Allah Ta'ala. Raja rianya penhulu istighfar. Pendek kata, ada raja masing-masing berlaku. Dalam bulan Ramadan, dalam setahun bulan Ramadan. Qura'ah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita manusia, Nabi Muhammad. Dan raja hari, hari jemaah. Nah, raja istighfar pun hulu istighfar. Hak kita duk baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidhambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ni ramai-ramai ya ada depan abu ni, baiklah ke bapak dan ibu, siapa lagi tak ingat hak ni? Cuba akik tangan nak tengok, kata saya akik tangan akik kaki pun apa. Oh, kalau gitu alhamdulillah, di kampung Teluk Wei kita ni dah, apa nama ni, adalah ingat belaka dah ti imej mujulah. Ha. Jadi kalau tak ingat tu wek tuju wek nak we ingatlah. Raja-raja istighfar. Tiga kali kita baca pas ngorek tadi. Kalau nya gi mati tengah malam pian ni, mati kare belum subuh. Serga dok nanti jin di toprak. Ahlan wa sahlan marhaban bikun. Kalau kita baca pula, kita tak mati malam ni, kita pergi baca lepas subuh kare pula tiga kali, pergi mati tengah hari kita kata nah, maka serga kata ahlan wa sahlan marhaban bikun. Kalau bahasa siya dia panggil jin di toprap, aku nak terima mu dua belah tangan. Ada kata satu hadis lagi, tanda mung tu jadi ahli serga. Ni sampai abah nak tanya sangat, kalau tak ingat, minta lah wa ingat, ui kita amal lah. Ni sebab kita tak ada jalan dah. Lah ni dunia yang akhir benar dah. Kita pun banyak dah umur. Nah, nanti siapa masa nak mati dah. Dia mati pak pejam mata, hodok rajin setara mana, malas setara mana pun, kerana lah kubur ni bukan tempat wa amal dah. Masa kau tu hai perak umur kita ni lah, ad-dunia mazra'atul akhirah. Dunia ni tempat nani, tempat cocok, tempat bekal untuk kita nak makan lepas pada mati. Ni setengah lapar apa ya tun, hak besar ni. Sampai tu kalau tak ingat kau, ambo nak wimik dan surat kereta ambo dah ada. Minta we peratan saat ni tempat makan nasi, tolong taiwi lah. Kalau tak ingat, pergi kacau dengan doa bulan Ramadan saat ni. Doa sabuk Ramadan sana. Tapi tanya duk dia belakang tu kak, tak ada apa lah, tak kena ambil surat dah lah. Moga ingat belakang dah. Tak itu dah. Tak nama dah ada depan ni. Ya dah dah. Eh? Tak mana maksud nak? Oh maksud nak? Tak dengar kira-kira dia panggil. Ingat dah tu. Kalau tak ingat tak usah malu lah. Ambil lah kita nak buat amal. Okay, tu email. Nah, tu kotik tu bila awak musorak dah tak makan semua mari panggil malam ni. Sama-sama kita nak dengar, kita nak buat amal dah. Amal apa kan awi tidak buat awak mari surat dah. Awak pengen amal lain, ngai-ngai. Mudah-mudah, tapi padilak tu hari paling besar. Nah, itu di antara orang panggil. Nah, sebab apa? Digalengi, lapa apa ya tu? Lapa minta ampun, ialah dikatakan saya istighfar ni lah. Yang paling hebat, yang paling tinggi. Kalau kita tak ingat kok, golongan kita rugi yang paling besar lah.
apa ceramah mana apa tak tinggal hok ni semua. Sebab apa? Sebab nak wi adik kakak ibu bapa wi boleh ingat hok ni amal ni. Pasal lagi? So lagi kalau biasa duk tengok dalam YouTube selawat Fatah. Selawat ni banyak. Kursiak dia pun tak sama. Tapi selawat Fatah ni kita baca sekali Allah hidup. Baca sekali Allah hidup. Tak ada kena kecek 10 kali, 20 kali. Sekali kita baca Allah kita ni. Siapa tulis nama kita? Mati dalam ime dan jauh pada neraka. Lagu mana lafaz dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tu panjang tu dah. Ada sekali dalam umur kita hidup. Siapa ada dalam hadis raya? Mung tu tu hejago mu mati tak cabut ime. Lomo dua, mung terlepas pada api neraka. Nino raya kata besarnya padilak dia. Pakal luasa ibu bapa tak kelio lagi, tak gerai lagi, termasuk abah pun supalah. Rugi yang paling besarlah. Asabe oleh demikian itu, ambo yang mari pada malam jauh, jalan ruwa jam mari sapasin dengan kereta. Mintalah terimalah selawat dengan istighfar sat ni dan doa anak boleh. Nah, insya-Allah kalau rasa sudah tak lagi, agi ambil surat dalam kereta, kalau tak cukup gak kita pakat bagi tai lah. Untuk kita nak buat amal, kita tak nak lalih nak pergi dah. Tak lama, tak lama cuba kita fikir mari. Eh, rasa baru-baru Ramadan marang. Kalau Ramadan tak lalu nung COVID, kita tak boleh buat gapo dah. Terawih pun dak cara ramah-ramah kalau rajinnya buat rumah dengan anak bini. Dah, apa nak jemaah pun tak boleh. Tengok ujian tu hai Allah Taala. Siapa semaya raya kita boleh. Raya haji lagi tak boleh. Nak buat apa pun dengan cara ramah. Tak ingat apa ke tahun 2 tahun lepas tu. Duk supo dengan sepik sangat berasa dunia. Tu tak akhirat lagi tu. Hok mati mati gidah. Hok tu kena lagu tu siapa lah ni adalah siapa dinyakut COVID, heret siapa jadi amapa dok tak rok dok gapo, heret meh pas itu. Jadi tahun lalu tak apa dah, tahun sonunung kita nak buat amal ngat cara bebas sel supo tahun-tahun lepas nu tak boleh. Sebab ada kecemasan ada satu galengi daripada nyakit COVID corona. Tak sepenuh kita buat tahun nu. Pak tahun marah itu alhamdulillah dah. Tapi tahun ning-ning kita kena buat wisudot sekali. Kita berasa kena ingat kata Ramadan kita pada tahun ning-ning kali yang terakhir dah. Kali terakhir dah. Boleh jadi Ramadan tarpe ni aku ni mai milauti kapun teluk we. Pai nai lah. Pai klun kubur แล้ว. Pai leo, pai lat, pai leo, mai klat ban, teluk we jaha. Patek kita tak klik dah. Dia masuk le kubur ni, fa inna safara baidun. Sape ni sangat jauh. Jauh lagu mana? Tak klik di atas dunia dah. Pas pada dah kalau bekal kita sikit-sikit. Bekal kita sikit-sikit, kalau kita tak bekal ni pada kau tak pada. Masing-masing malam ni ya Tuhan panjang ke umur kita lagi ni, kita berdoa dengan Tuhan wida dengan bulan Ramadan. Karena Ramadan ni sebagai tetamu Allah Ta'ala hadiah wi kepada hamba dia, wi kepada umat Nabi Muhammad. Tak ada Allah nak banding dah. Tak ada Allah nak banding dah dalam bulan Ramadan. Sampai Nabi kata kena lau ta'lamu ma fi ma Ramadan. Sekiranya kalau mu tahu barang yang mari dengan Ramadan, hadiah Tuhan nak wui ke umat Nabi Muhammad, hadiah yang Tuhan nak bagi kepada hamba dia akhir zaman ni, kalau mu tahu sungguh promotion al-gacak mudah-mudah promotion kalau nak mari dengan Ramadan ni lau ta'lamu ma fi ma Ramadan,
jika kamu tahu barang yang mari sekali dengan Ramadan ni, latamannau, nascayalah kamu cita Ramadan 12 bulan ni, ha? 12 bulan setahun ni. Nabi kata mun jadi Ramadan belaka 12 bulan. Dengan sebab kita tak nampak. Tak nampak kata wasa besar, berasa lebih. Berasa tak ada balas mano apa bulan biasa ya. Tengok bulan Ramadan. Iza ja'a Ramadan. Apabila datang oleh bulan Ramadan, putihat abwabul jannah. Buka segala pintu syurga. Nak ambil mano bulan sepanjang nimo. Pintu syurga lapih-lapih. Hak lama satu nama syurga Jannatul Firdaus. Syurga akhir sekali nama Jannatul Qara' wal Maqar. Lapih uti pintu syurga tu Tuhan buka habis. Dengan sebab datang Ramadan mari. Sampai fokdo le kubur masalah ni. Orang dia kena azab, orang dia kena seksa, orang dia kena nah, sakit le kubur ni yo suka. Bele-bele dah. Bila masuk satu Ramadan, Tuhan bukakan pintu syurga lapih-lapih. Yo suka bele-bele dah. Karena nak rasakan kuat syurga. Allah hebatnya nak royak deh. Lagi pula wa ghulliwatil abwabu jahannam. Bulan Ramadan juga Tuhan katuk, Tuhan tudung segala pintu neraka. Katuk bih. Nak ambil mana supaya bulan ni? Ni nak royak kata promocan hok mari dengan bulan Ramadan ni, kalau mu tahu sungguh Nabi kata 12 bulan 12 bulan เป็น 12 bulan nah 12 bulan 1 ปี ni 12 bulan bakal jadi Ramadan belaka. Sebab apa? Promocan yang mari kuat dah. Comel dah. Banyak dah fadilah. Siapa katuk pintu neraka? Sabe. Orang duduk dalam kubur yang suka sangat. Huat neraka dia tak mari dah. Sudah katuk Allah Taala dah. Pasal lagi wasul silatil syayatin. Nah, Allah Taala nyo garing belegu setel-setel sana ikat galah garing gitahau patak laut. Gitahau di patak laut. Sampai orang kat katuk boleh puasa ramai pakai gi patah tu, boleh-boleh hatta setel dik. Hatta setel tu tahu di patah. Tanduk setel dah bulan Ramadan. Ni hebat tak hebat orang panggil. Nah, pada yang kata hidup tak semaya lagi tu, hidup tak puasa lagi tu, tipu setan dok nafsu dia dah. Nafsu bekas daripada setan dah ada lagi, huak-huak dia. Supaya kita duk kutik kerak eh. Sudah mata jual kerak gapo siap, tangis dok ada lagi bahang. Siu-siu, alah bang kerak gawe duit habis lama dah. Siu-siu. Duit habis dah, beli ikan, beli beras dah. Tapi huak kerak dia ada lagi tangi. Siung-siung. Mau sedap juga beli kerak dia. Akan ada siung tu. Ha, tu nak rakyat kata. Setel pun lagu tu. Tu hai ikat kita tak lau siap dah. Genu duk tak puasa, duk mabuk pun ada lagi. Duk tinggal semayak. Duk mengupak, duk mengacung. Ni tak lain, tak buka kerana bekas setel duk ada lagi. Asal setel sungguh, tak ada dah. Nah, wasul siyatis sayatin. Mana Allah Ta'ala ingat tahu siap bila. Garing apa tahu bila. Ni nak raya iwa pak dikasihi semua. Ni bulan Ramadan. Tak seperti bulan yang lain. Dan bulan Ramadan pula. Bila akhir-akhir bulan Syaban. Nah, akhir-akhir pada bulan Syaban. Tiap-tiap kali jemaah. Dalam bulan Syaban, habis lagi akhir Syaban. Nabi baca tebah sama. Baca tebah pesan kepada sahabat dia. Ya ayuhan nas, qad azallukum syahrun azim. Syahrun mubarak. Nah, syahrun asharun fi lailatul qadar. Syahrun apa nama ni? Maknanya hei segala manusia, sesungguhnya telah datang akan kamu ni bulan yang besar, bulan yang berkat. Boleh Lailatul Qadar, boleh ampun dosa, boleh mendekor pada api neraka. Dah, boleh yang banyak fadilah.
banyak namo-namo bulan Ramadan. Besar tak besar, cuba ibu bapa fikir. Nabi kata so lagi, nau min so imin. Nabi kata, dah tidur orang dalam bulan puasa ni ibadatun. Tidur dalam bulan puasa ni kira ibadat dah. Ni promosian hok mari dengan Ramadan. Cuba kita tidur bulan biasa. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Rabiul Awal, bulan Muharram, bulan Zulkaedah. Biasa ya. Tak ada pahala, tak ada dosa. Tapi bila mari tidur bulan Ramadan, tak ada baca gapo pun dia kira ibadat dah. Allahu Akbar, ibu apa Nabi kita terasa tu. Kata besar dengan bulan Ramadan. Wasam tuhu tasbihatun. Kita tak ada kecek dalam bulan Ramadan. Nah, tak kecek dengan bulan Ramadan. Kalau kecek juga, cari kecek benda ada pedah. Nah, ya buku kecek ya tak boleh pergi weh. Sampai tu Tuhan katuk mulut di akhirat esok. Pakat teri. Mulut yang kecek nak dalih, nak bohong tak ada beradu. Nah, lesejik pun kecek, kedai kopi pun kecek, tempat belajar pun kecek, tempat ceramah pun kecek. Tambah-tambah lagi duduk kat lapung pula dah. Kecek tak ada beradu sungguh. Sampai tu nak saya tambah sendiri, semua penutup yang ada semua, kau dengar lagu ni baik. Cuba kita look kuamri, kau kecek jangan banyak. Sampai Nabi yang kata lagu mana? Nabi katanya, dah, mana nak ayat Nabi kata? Apa nama ni? Siapa-siapa dia, betul-betul dia berimeh. Nah, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, falyakul khairan katsira. Maka sebut Tuhan wi banyak. Sebut Tuhan wi banyak dok ke hari-hari. Ni hak Nabi besar. Pak kalau tak gede kita taklim nak sebut kau Tuhan juga. Awis yasmu. Nak wik kita duduk dia. Tak say wik kecek juga. Takut tu baik benar, hak tak boleh. Takut tu baik benar, hare. Takut tu baik benar, ngupak ngacum. Ni yang kita panggil Nabi takut ni. Sampai orang tanya Rasulullah, orang yang masuk neraka banyak Rasulullah dengan sebab apa? Nabi jawab kata, dua lubai. Lubai mulut dengan lubai parak. Nah, nak royak kata tu, bila dia kecek, ngacung pun mari kok mulut. Ngupak pun mari kok mulut. Kecek pelawak pun kok mulut. Kecek sia-sia pun kok mulut. Banyak mari kok dia. Habila banyak tu, Nabi kata dah muta'alih sebut juga nama Tuhan wi banyak. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa beriman dengan Allah Ta'ala dan siapa-siapa beriman dengan hari akhirat, fal yakul khairan katsira. Maka musebut wi Tuhan wi banyak. Hari-hari malam-malam. Patu kalau tak kedai muta'alih sebut juga. Ta'alih juga mun nak kata nama Allah. Lalu tu awi yasmu, mundur dia jadi. Ha tu mundur dia jadi. Kamar dia nak royak kena. Nak royak kata bulan Ramadan, kita nak baca Quran kita malah. Kita nak zikir kita malah. Nak selawat Nabi pun malah masalah. Mundur dia. Patah ratik mulut. Jangan kecek banyak lebih lagi bulan Ramadan. Bila muduk dia mu tak ada kecek, Nabi kata wasam tuhu tasbihatun. Muduk dia dalam bulan Ramadan ni ya kira pahala tasbih dah. Alhamdulillah tu nak royak ibu bapa. Ni bulan Ramadan yang nak mari ni. Duk dia tak ada kecek belalah bisu pun. Kita ambil kesempatan dengan Ramadan. Tapi kalau baca Quran zikir tu molek benar nah.
Nah, doa-doa bulan Ramadan. Ya doa Ramadan ya ada dua ya. Dua tu gapo tu? Yang pertama tu fa dalam bahasa tu. Capo we? Ya ada sedak lagi tu, hendak tunjuk tangan ni. Acak gapo dia? Sik tu ustaz dah kata. Ustaz, ustaz mak. Nama apa tu? Ha, nak tanya kata doa bulan Ramadan tu ke? Ha dua kawam samsa tu. Gapo tu ya? Ha. Bunyi dia galik sangat popeh juga. Buat ubat boleh dua utik. Ha. Ni Nabi pesan dua doa ni. Dah malah hal lain kita doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Oh, kata ingat hal ni padah. Ah, tak ingat hal ni teruklah weh. Kena cari air tawar sungguh dah. Baca hak ni doa ni hari-hari. Dan sunat maya terawih pun doa ni. Minta kita jadi serga, ahli serga. Minta jauh pada neraka. Ni Nabi besar, banyak doa ni. Tu patut ingat. Sampai kata, kita ni sama taruh nak masuk bulan Ramadan. Lalaning ni. Daripada bulan Rajab, bulan Syakbar lagi dah ni. Ya kita kena buat persiapan. Orang panggil tiang prompti cak sultan Ramadan. Kita buat dah persiapan untuk kita nak sambut bulan Ramadan. Ni lah ni kita nak persiapan ke apa? Tengah-tengah pada dekat cak puasa sanak sapah hari-hari gak-gak dah. Puasa we landa bawe gapo beras tak ada lagi tu minyak-minyak. Ada tengah-tengah we puasa we basah sambusak tak sudah lagi. Bosewi basah roti canah tak sudah lagi. Duk surat nak tak jalan nak buat pot tak ada lain langsung. Aku nak jual bulan Ramadan. Bulan lain tak ada nak jual lagi pasal nak jual situ. Ya sungguh-sungguh bulan Ramadan tu kita masalah bak berjual bak gapo tu kita jangan duk besar sangat dah lah. Kita besar wama. Ni dok tak biasa jual bulan Ramadan. Bulan lain bulan Ramadan nak jual. Dia tak kata boleh labur. Pas pahala tak ada ke? Dia orang jual bukan tak leh. Tak ada apa kita jual bagi molek, bagi halal molek. Tapi kita kena cek dulu. Kita jual ni, kalau larat siapa tinggal terawih. Kita jual ni, kalau larat tinggal sama ya jemaah. Kita jual ni, kalau larat tak boleh nak baca Quran langsung. Kita jual ni, kalau kita tak ada zikir dengan Allah Ta'ala, baik tak usah jual lah. Belalah kalau labur juta-juta pun tak pandai. Geno Abah kata lagu tu. Sebab terawih ya tak ada dah boleh lain. Ya tak ada dah boleh lain. Lepas tambah lagi pula. Bulan Ramadan ni kak ibu. Nabi kata pula, wa amalun mudha'afun. Amale bergano-gano. Dah, amale bergano-gano. Gano sedara mana? Hak sunat gi jadi wajib. Ni noyak ni. Boleh lain tak ada. Kita semaya terawih bunyi kata sunat, tapi wi pahala wajib. Kita baca Quran kata sunat, tapi wi pahala wajib. Kita zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pahala sunat, apa zikir sunat, tapi pahala wajib. Kita sembahyang jemaah sunat, tapi pahala wajib. Ikut gapo kita buat dalam bulan Ramadan hak sunat, wi pahala wajib. Tiba-tiba kita pergi jual sambusa, jual roti canak, jual lauk nasi. Dah, hajua gotu jua goning, baju tu gotu goning, pakak gido jua, tinggal jemaah, tinggal terawih, tinggal qiraat. Bah tak rugi. Walau labo juta boleh bulan Ramadan, tapi kalau kita gi ukur dengan akhirat, kita tinggal bulan Ramadan, promocan hok mari dengan Ramadan. Kita tak leh. Nampak tak nampak benda ni? Kita pejam mata, nulah baru nampak. Loh, saya weh terawih. Tak ada semalih buk. Kau Ramadan tahun ni. Ru'e tak habis sejuk buk. Zikir tak ada zikir. Doa pun tak ada.
baru nampak. Tapi nampak dalam kubur. Kalau mati, dia tak mati, tak nampak. Nak tahu nampak tak nampak, terah mati. Terah mati boleh tahu. Itu nak royak kata, bukan kata tak boleh nak jual lah. Tapi jangan lucu. Hak amal lain dengan bulan Ramadan. Nak jual wasabah dah ada. Nak jual bila orang baik kita pergi jemaah. Nak jual boleh. Tapi kalau air we ada sekali. Orang luar jual, kita baca. Tidak klik kodoh baca kare. Kru'e dalam bulan Ramadan ni kena metai belakang sukure-kure wis kali habis. Nampak tak? Sukure-kure wis kali habis dalam bulan Ramadan. Ni kena tengah pada setengah. Hei, cukup setahun 12 bulan. Samroy hop si pawan 365 hari. Kru'e tak ada baca sikit habuk. Bulan Ramadan kita tak baca lagi. Padahal bulan Ramadan Madrasatul Quran. Gemuh Qur'an. Sebab Qur'an turun bulan Ramadan. Ni rugi besar orang tak baca Qur'an. Nak baca tak pandai, geno tak belajar. Nak belajar malu tua, kau jangan muda. Habis kita orang yatim kalau rasa malah nak belajar rasa malu, ngaji dengan bini selalu dah. Ngaji dengan bini. Bini banyak ke boleh baca Quran. Ya orang yatim ngaji Quran dengan bini ya labor wakago. Kena labor wakago. Yatamonyo tak balah. Hei, nak balah ke mana gak si petuk laki nak kata kau bini. Ya ingat tu guru. Bini nak kata huduh-huduh kotuk laki. Ya ingatnya kotuk laki dia tak boleh diraka. Pendek kata tak balah dah kelamin ni. Kecek orang sungguh ada. Kecek sungguh lah dah. Ya tak balah dah munggu orang ni tok guru. Orang ni tok laki. Sambil pedoh lah. Pedoh orang panggil. Pak rumah pula senyak. Eh, dia memang kata rumah tu pun tak ada orang. Dah ada. Hari ni tak ada bunyi regek. Tak apa orang lain. Dah kotuk laki ngaji kru engkau bini. Apa kena? Oh ya tak boleh diraka lah dengan tok guru. Orang diraka ke tok guru tiga karo. Kena ingat malam. Mana tiga karo? Hadis Nabi katanya Manistakofastazah. Nah, mana siapa-siapa dia ringin kepada tok guru. Ingat malam. Orang duduk lagu ni pun tak pernah. Kita duk ngaji kiraati, kita ngaji ngatarika ngario, kita ngaji kitab ngario, kita ngaji Quran ngario. Pak kita plekeh dia, kita wak tamada dia, wak tak karik, wak perengeng dia. Ibtilahu bisalasin, dibalo dengan tiga perkara. Tengok. Tuhan nak balo tiga perkara orang dekat kau tunggu. Mana kata tiga perkara? Yatamu dhaqa rizquhu. Rezeki ni Allah Ta'ala picit. Cari makan payah. Tak berkat. Kalau nego pun mampu. Kalau jual pun mampu. Kalau ipiti ada pun saya nak kebaikan. Kalau ada pun tak cukup semua. Ni tanda yang digakau kotak guru. Rezeki tak berkat. Sambil ingat boleh. Kita duduk ngaji dengan siapa. Kita duduk belajar dengan siapa. Nah, kita kena melio kepada dia. Jangan hino. Kerana rezeki tak berkat. Lama dua orang diraka kotak guru lama dua wanasiya ilmihi. Ilmu dia lupa. Ilmu dia tak berkat. Ngaji pun payah boleh. Kalau ngaji boleh pun tak berkat. Tua ilmu banyak mo'oh malah. Tua ilmu banyak tak boleh buat hak sunat. Tua ilmu banyak kakak baik-baik leposo ya tak ada buat. Ya tak boleh nak buat amal dengan ilmu dia kerana tak ada berkat orang panggil. Ni kita geti sikit, kita amal sikit. Geti banyak, kita buat banyak. Ni sebab bulan Ramadan dek. Bulan Ramadan ni dia bagi tiga term. Teriatamu satu siapa? 10 Ramadan. Hari tu hai bagi rahmat. Sabit Nabi kata huwal awalu. Awal bulan Ramadan ni satu siapa 10 ialah dikata rahmat Allah Ta'ala. Rahmatullah. Allah hebatnya. Nah, kamar dia kita baca apa? Ha, baca apa? Ingat tak? Fakta lapung tak apa tu? Biasa ingat tak? Hai?
Ingat eh? Tak ingat yang duduk kecek muka lain. Ni ke? Tengok tu tak ingat dah. Baca. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Tu term tina ni. Ni cara kita nak amal sambut lah Ramadan berlaku ni. Jadi hati yang peranti, cah sultan lah Ramadan. Kita berdoa. Hatu dia panggil satu sampai puluh Ramadan. Tuhan bagi rahmat kepada kita. Lepas kita baca gambar, Nabi kata Rabbi fir, Tuhan apun dosa bagiku. Warham, kesiablah lah kaku. Rahmatilah kepada kaku. Wa anta khairur rahimin. Engkau hei Tuhan segala yang kasih. Kata mekku kasih, ayahku kasih, Tok Imeh kasih, ustaz kasih, putai kasih, tapi mung lebih lagi ya Allah. Tu term satu. Kamu dia kalau kita ngaji tu, kita ingat tapi kita regak kutuk guru. Ya payah nak boleh amal. Payah. Ilmu ada mudah lupa. Ni sampai orang panggil tak leh regak. Lama tiga hak takut sekali. Lama tiga hak takut sekali. Wa yakhruju minad dunya bighairil iman. Masa yang nak tubik nyawa di badan. Hak ni dengar molek. Masa yang nak tubik nyawa di badan, orang dengar guru ni wa yakhruju minad dunya bighairil iman. Tuhan tak jaga iman dia. Wal iyaza billah na'uzubillahi min zalik. Ni orang dengar guru. Jadi ketika nak mati Tuhan tak jaga iman dia. Ni hak kita takut wal iyaza billah. Dah, ya kago hak Tuhan tak jaga ketika nak mati iman ni ada sebutnya lima kago, ada kata ne kago. Nanti kita nak setuh sikit. Ya tamu orang tinggal semaya, tak semaya. Orang tak semaya ketika dia nak habis nyawa di badan dia ni, kau ada waktu. Ni orang ada waktu. Sampai ketika tu tu malaikat mari pak orang. Dengan molek Cik Bidah. Dengan molek kamuh dia. Dengan molek Paridah. Dengan molek lebih mak dia. Ketika dia nak mati malaikat yang duduk jaga nyawa, yang duduk jaga rezeki, malaikat yang jaga ke minum, malaikat yang jaga ajar, pak orang. Dia mari pak, ya Allah. Dolah dah gini dah. Dolah. Belahnya dia nak habis nyawa duduk sini dah. Tak takut ke? Ha. Dia tak ada amalan. Malaikat tu mari pak, ya Allah. Aku ni cari semua sutet dunia ni naik tempat ambil tempat naik matahari, tempat jatuh matahari. No win nasi kau musbute tak ada dah Allah. Puluk bakar tak ada dah lah, roti canah tak ada dah lah. Ha, hok giemu wah lima sulah ke wah topoh sikit ke. Dia kawin matamah ke tak ada dah lah giemu. Ada apa-apa dalam lah. Lah dek balik mata, balik mata. Malaikat lama dua mari perah pula. Hello. Mung ni aku cari air. Jok tempat naik matahari, jatuh matahari. Nak boleh lebih tekak mung tak ada dah lah. Gie mung lah. Hey, padahal dia duit pitih belana. Nak beli air, air lah tu je duit pitih belana. Tapi rezeki maksud. Rezeki yang lebih tekak ni tak ada dah. Rezeki tamlik tu belana. Letak kahwin kelapa. Okay. Ha, dia kahwin kelapa tanah pitu kereta 45 utih. Tapi kalau nak masuk lebih tekak air, gie mung tak ada dah. Tak ada dah. Sudah tu pula mari malaikat lama tiga pula. Ya tamah, hak tertina pula, hak nama mah. Ya tamah. Hey, nak apa nama ni? Nak cari kan angin, hak mudak serak masuk, serak tubik, serak masuk hamuk tubik. Giemu tak ada dah, habis dah. Ni sama taruh nak tinggal dunia ni. Tu tengok hadis duk sebut. Aku cari nafas mung ni. Malaikat kata jok daripada naik matahari jatuh matahari maghrib masyrik tak ada dah napasnya nak sambung wimu boleh nyawa. Ada apa-apa dah loh ngamah tadi tu ada apa ya kena tinggal cerak dah.
dunia ni. Ada apa-apa dah. Orang dia buat teh. Dia nak bayar apa tak boleh. Dah dia belalak mata. Okey dok. Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Di humi kelingo. La ilaha illallah. Ya. Dia sapa situ kak midah nak apa boleh lagi dah. Ingat molek dah, ingat molek cik mabida. Kak maisah dia weh, dia sapa situ mau susung. Habis dalam amal lain lah ni hak sapa Ramadan hak boleh sabar lebih tak mana gak kita tak karik ya mai dengar ceramah dah kecek lagi dah tak sering dengar baik kita kelai budak asalnya budak ni hak tua sendiri bukan kapun ni kapun lain kapun ni senyak dah dah apa dah saning ya tu nak royak bo kali yang keempat malaikat akhir sekali malaikat ajal. Nah, malaikat ajal hak tu doa Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dalam surah Al-Munafiqun Dr. Imam Dawak Somo. Ajal tu tu. Mari pak dia kata la Suhaibah. Kan nama Suhaibah, kan nama mak-mak. Hey, aku cari dah ajar mung buat ketemu kuning untuk nak sambung lagi tak ada dah. Daripada tempat naik matahari jatuh matahari nak serempunkan ajar mung ni tak ada dah. Cukup pak ni siap baru malakul maut mari. Sama tahu malakul maut nak mari tu, ya ada satu malaikat mari duduk di bata kat kepala nak tidur. Ni sepat benda yang raib. Kita tak percaya kena percaya sebab Nabi royak. Mari pak di bata pak, ya terena. Hei, maklesau. Ya terena mesau. Mu tulis amal kebajikanmu. Mu tulis amal kebajikanmu. Ya katanya mana ketah eh putih mana dawak jari mana mana kalah jauh apa nama ni jari ah mana dawak alio tulis tulis berah-berah sudah tulis kejahatan pula nak tulis kejahatan malu depan malaikat ho jahat ni banyak mana banyak kita ambil dosa besar-besar hak serga royak kata orang ada pak kara ni serga mai toprap. Mano? Innal jannata takallama ana haramun. Sesungguhnya serga ni ya harai ada pak kara. Dalam hadis ni, hadis lain suku pula. Harai dengan mana tegah tak boleh masuk dalam serga. Mano? Yatamu kullu bakhilin. Tiap-tiap orang kupit. Alah, kupik. Hei, bulan Ramadan, ya saya lagi nak dekoh. Kupik lah. Ya pakai belacai wa sosie. Kapit. Ha, tu dia panggil belacai wa sosie. Hei, siapa jaga ya tak keluar lagi? Saya. Duit dalam bank banyak mana tak tengok. Kakak mah duk taruh siapa puluh-puluh kuk berat tak keluar. Nego bagai rocek beras akar gapo minyak gandum. Kerak getah tak kira boleh banyak mana saya orang ni serga mai toprap sebab tak keluar jakak kupik siapa tak keluar jakak ingat molek lama dua lama dua wak wa murain wa murain ni wa amanga menunjuk kalau jadi timis maya gok baca surah panjang-panjang nak kata dia ingat wak surah ringgit-ringgit nak kata ya surah sedap kalau bel kok hayalah solat kau sak le pro oh, sedap surah panjang lembut-lembut tu dia penunjuk ha kalau sedekah kalau dua kok gak bawah tali belakang kalau satu kok jual no he memek me ani buat tewe me ani buat tewe noi nampak ate dekah 100 ya kau sak dalam perut. Oh, kalau boleh pakai mah kok, Hamidah weh, duk tangan dua kok berat, nasi kabut. Tak sebut leh, sebut leh.
Loh, jawab tuai kabur tahi. Sama kini mu tak makan kau mohleh. Makan lah, tak boleh makan, sakit perut. Tak sebuah mohleh, tak sebuah mohleh. Apa? Jawab tuai kabur tahi. Sama kini mu tak makan kau mohleh. Makan lah, tak boleh makan, sakit perut. Tak sebuah mohleh, tak sebuah mohleh. Apa nak tengok apa gelai yang rokok berat? Orang tegur lah, pezah tu. Mau beli bila tu? Ah, aku beli marai yo. Gata baru, gata rumai. Boleh tak? Boleh. Oh, ni ni lah. Orang panggil nak menunjuk. Jangan kita buat amal nak tunjuk demo. Buat amal nak buat demo puji. Buat amal nak buat demo sebut-sebut nama. Baiklah, buat sejik, dekok. Deh, mari terawai. Deh, buka poso, wui korek. Hatta bareh, hatta ni. Kosak leh perut, akulah wui banyak. Aku nak wui tengok. Kau ni peri segom, eh, top rap ni. Ingat molek, dekok molek dah hati kosak tak molek. Lama tiga. Lama tiga, nyawa segom, eh, top rap. Ialah lama tiga. Wahusudin. Hasak neki. Oh, hasak neki kalau ada benda nilai kapung, selerok ada. Punuh rekang ada. Yang deki yang mari pada kobe dengan habis lagi. Bukan baru. Siapa bunuh dengan deki ni? Besar-besar. Deki ni lagu mana? Deki ni tak boleh tengok demo seni. Hati mari nak wihle. Tengok demo nugget, tak negon high target. Bila-bila posor ni bagai sayur, ulai rasa manis. Nah, bagai manis-manis tu laku. Roti canar, roti apa, paku kendari. Kalau kita kering. Kering tak habis. Boleh lapai atas kuk, tamung tak habis. Esok perangat pula dah jual, sakit perut demo. Tak usah jual-jual lah, kalau perangat jual pula esok, sakit perut. Tu nak royak weh. Tak jual, kau rugi parah. Kalau demo laku, bunyi kata 80 ribu boleh sepetai. Kita kutuk-kutuk-kutuk-kutuk lain-lain. Tu boleh terlita kendari. Tu deki. Nampak dia mau beli kereta baru, motor baru. Tak nak jalan tu, butih orang tu. Aku tahu dah. Duk kecek minuh dengan kelesung. Rok gayah beli motor paideng. Ada jalan. Aku tahu duk mata kali ngaku juga tu. Butih, butih. Duk susah apa lah dia tu. Ikut dia butih tak butih, kita ada kelesung apa. Tengok dia bunga yang butih, patamah. Dia mau sakin. Kelapa pula dah perlu. Kita mi kelah-kelah, kelah-kelah lepuk. Menawi, dia yang patah dah. Tu deki yang dia panggil tu. Jangan ada, serga main tak prapa tu tu. So lagi, so laginya, dikata wana mamin. Orang belaga orang. Allah, kalau ada orang ni, tak ada nak seni lah kapung. Dah, gi royak cocok lah ni. Hei, kolik. Alalah, rosik kata kumung sani jual bareng, hok punuh dah. Rosik kata panapan, mah kolik kata rosik dia royak. Pergi royak pula, alik rosik. Sik, kolik kata, mung kata, mung kata dia, mung lah remik bareng dia. Kolik royak, ho. Nak wibaloh kolik dengan rosik. Tu cocok. Boleh-boleh gapa-gapa pergi ngadu, kau tu kita cocok, kau tu cocok kau ni. Nak wibaloh ni jadi baloh. Lelek boleh siap-siap dah. Tai apa nama ni bab acara. Oh, kita sesok demo sesok. Padahlah demo baik kata nebel. Hei baik tak baik pun ya lepas. Kita duduk deki bapa, kita nebel. Ya kayo tak tahu tu gini-gini selaki yo ni. Kita tak ada gini boleh. Dah cocok apa? Lagi duk goyak gitu goyak gini nak demo belaga. Tu dia panggil warna mamin belaga orang tu. Jalan lengok-lengok boleh puasa. Tak tahu lagi ke gapo itulah. Ya itulah dia kata kamu mari aku tak royak ingat ke kamu. Dia kata gapo? Dia kata mula kelakuan dia jaga tu gini. Alalah, tak ada arah, tak ada. Aku kalau jamin aku jadi malah. Aku nak gerai sungguh lah royak kata apa-apa kamu tu. Tapi kita dua gitu punya royak korek dah. Apa tak? Itulah yang tercik-cik jamilah tu. Gila saya tak cari. Aku dengar mulut ni ni ni. Kau ni wah nak murid. Tu nak royak tu dia panggil cocok orang. Jangan dia ada benda tu. La tadkhulul jannata namamun. Tidak masuk ke dalam syurga orang belagak orang. Ni pak karo ni syurga mai top rap. Innal jannata takallama ana haramun. Sesungguhnya berkata syurga, aku tak wi masuk dalam ku pak karo ni. Orang kupik, orang buat amal dengan melunjuk, orang deki, orang nyocoh orang, orang belagak orang. Hatu ingat molek. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan dia makan amal leh ni. Dia makan amal leh. Makan apa? Dia batal pahala dia panggil.
Ah, dah dia batal pahala tu dia panggil. Ha tu baik. Kalau dia kita tidak saling katanya, nah, apa perkara sakut teh dengar, nah, apa nama ni semasa mayat dia nak mati. Nah, tu ingat pak karo. Bo siapa dia nak tulis kejahatan dia malu. Sebab dia ada deki, dia ada mengacung, dia ada pula orang panggil apa nama ni, buat amal dengan nunjuk, dia kupik, dia tak semayak. Nak tulis malu. Bila nak malu, malaikat kata, dia masa mundur tah dunia eh. Gena mundur mengacung kau orang. Mundur deki kamu tak malu tu eh. Tulis. Tulis kutai dengan tukar. Tulis. Tulis gapo sudah siap gitu ni. Ya ambil surat tu, kita wah batal. Batal si mayat nak mati tu. Lepas tu dia tinggal lagi. Ha, tinggal lagi tu baru malakul maut masuk. Masuk tak ada gapo adalah siapa dia yang amal banyak, insyaAllah malakul maut heret ngaringi. Siapa dia jahat, semaya posol dok. Nah, weh deki kau orang, weh makan taruh orang. Makan rebo pulak dah. Jual menipu. Kau ni malaikat heret dengar berat nyawa. Balik mata-mata. Ni nak ayat ketika nak mati tu beratlah sifat. Dah. Habis tu kita kena buat amal banyak. Ni peluang bagi kita. Peluang bagi kita dengan bulan Ramadan. Tengok. Wa amalun mudha'afun. Amal berganda-ganda. Nak ambil mana? Kalau bunyi Tok Imam ngajar, Tok Kotik ngajar kita. Hak ngajar fardu'in. Kita mari ngaji. So, ya kira 70 kali fardu. Semayang ngorek so, 70 kali fardu. Boleh lain. Maya subuh lagu tu, maya zuhur lagu tu. Pendek kata kita buat benda wajib, ya ganda kan 70 kali. Tak ada dah peluang bagi umat Nabi Muhammad. Tak ada dah. Umat Nabi Muhammad ya umur pandok, umur sikat. Hasar di umati minasitin ila sabain. Umat Nabi Muhammad ni umur sikat. Ni puluh 70 mati. Situ Nabi kata. Sampai tu kalau tak ganda dengan amalan, tak ada turun umat dulu. Umat dulu 900 tahun, 700 tahun, 400 tengah, 150. Allah, umat Nabi Ahmad, 90, 70, pai. 90, 70, pai. Golek duduk situ. Tu nak royak atas sabit, ya. Tu hewi promocan ke umat Nabi Muhammad ni, berganda-ganda pahala. Lebih-lebih lagi, bulan Ramadan. Yang kita nak sapa esok lusa ni. Nah, sabit itulah kita kena, banyak sangat ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala yang pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Biasa baca dah dah? Kak Ye, biasa baca dah ya? Hei, Midau, biasa baca dah? Aku mana? Kak, Kak Sumayah tu? Biasa baca dah? Hayatan ni? Allah. Kecek kuat, doa tak ingat. Orang doa ingat kecek kurang tu je baru masuk. Hei, honing kita baca ulama kata dah mung tu panah terima kasih tu eh. Ya tak ada dah. Hak kita serenuk sekali umur kita hidup dalam dunia, Tuhan pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Bukan kita senuk sebab dia banyak. Bukan kita serenuk sebab kakak mah banyak. Bukan kita serenuk sebab kita penpul teras sedon. Bukan. Kau serenuk sungguh kata ulama, Tuhan pilih menjadi umat Nabi Muhammad. Bacalah sekali abidah weh. Baca sekali piah dia jual nasi tu. Ha, baca apa? Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hanya tu tu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadi akan daku ni umat Nabi Muhammad. Nama orang ni kalau pandai baca, kalau baca lagu ni, nama orang ni pandai balah budi Tuhan jemput dia jadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita tak baca pun tak ada gapo, Kak Jamilah bukan duk dosa apa. Tak itu kalah. Tapi kalau kita tak baca nama, kita tak pandai nak balas budi. Supa juga, hari-hari ulama kata gitu. Mu kena terima kasih ke Allah Ta'ala ratik. Sebab ia pilih mu berimeh dengan dia. Ia pilih mu tu Islam dengan dia. Sebab dua ni imeh dengan Islam ni sebagai kuncah sawan. Anak kau cisrego dah.
Kata ada dua ni neraka. Kalau ada dua ni serega. Ni neraka besar kau ibu imi. Pak kita baca gapo? Taklah. Oh dah. Baca ti bidah baca apa dah? Fuak ni apa ni fuak kecek ni, eh? Ha, boleh main. Baca gapo tak lepas? Alhamdulillahi ala nikmatil islami wal iman wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Hei, tepat-tepat wak wirik semaya kena-kena tepat tu. Tulis besar aku duduk depan. Padahal kalau kita baca pun hak ni menjadi sahabat kena masuk surga Allah Ta'ala. Orang tak ada hak ni walau duit banyak, walau tamne tinggi siapa langit sekalipun, neraka. Tapi kalau ada honing, walau rumah tak sagu di ini buluh. Sesok yang makan nasi dengan ikan keringnya. Burah merah nyala. Tak ada pitih. Tapi kalau mati ada ruang, serga. Pak, ni tempat berbeza. Lepas tu hewi kita dah. Baca sekali Kak Dahlia. Baca lah sekali Masumo. Baca lah sekali Kak Suyo. Baca lah bemak besing dia sekali. Sungguh ya Allah ya. Ni ulama suruh, ni bukan wajib. Tapi baca, nama panah orang balas budi dengan Allah Ta'ala. Tu nak royak kata dah. Tu di antara. Hak ni mau ni kalau rasa tak ingat sama royak sungguh. Adalah kata. Sekali dengan selawat patah sana. Kau tak sif tak ada gapa, kalau nak pun tak ada gapa. Cuma bawa mari, nama kita nak royak-royak. Kita tak reti, kita tak panah. Kita anak surat. Mendengar kali gue masuk lain tu beli lening. Kalau surat boleh tebal-tebal. Kebek kalau boleh debuh cumi mata. Tak sabar saya mau cisung. Adalah kereta. Tak ada kena tak wepo dah. Apa dah tu? Hati baik. Kami kita masuk ke bulan Ramadan lagi. Wa du'aun mustajabun. Doa dalam bulan Ramadan ni sangat diterima. Ni promosian doa pula. Dah ikut doa gapo bulan Ramadan. Patuh ya suruh, "Oh doa ni, doalah kamu kat aku ni. Fastajib lakum, astajib lakum, nasyaya aku nak terima." Pas doa sepama kata sat ning lah. Hak besar sekali mun doa dua ni lah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hak ni jangan tinggal hari-hari. Ni orang panggil tiang peranti ca sultan nak Ramadan. Cede bekah ni. Tu nak royak bekal nak bawa lah bulan Ramadan. Tak bulan Ramadan pun kita buat semua. Dah. Tapi bulan Ramadan sangat ditututi. Sebab apa? Wa du'aun mustajabun. Doa sangat diterima. Tu nak royak. Lama limanya lagi. Promotion tu hari dalam bulan Ramadan. Gapa nama? Wa zambahu maghfura. Dosa diampun. Allahu Akbar. Sampai tu. Daripada Ramadan. 10 Ramadan sampai 20. Gapo tu? Nabi kata, "Maghfiratu minallah." Ausatuhu maghfiratu minallah. 10 Ramadan sampai kepada 20. Tengah tu Tuhan apa ya tu? Tuhan apa dosa? Sunat kita baca doa gapo? Ni kita buat mari semua cedek nak bekal ni untuk nak diterima bulan Ramadan. Tu baru sat busa patuk yang kita nak sambut Ramadan. Bukan kata nak buat sambusa untuk nak jual. Tapi tak salah. Buat masa wewe besar-besar ke. Nak kena buat cana ke. Lauk nasi lagi. Deh. Apa nak manis lagi. Buat besar meja. Kena. Tomrat Ramadan. Pit ketika tu bukan. Kalau kita tomrat Ramadan. Kita wibla, kita bawa. Daripada kara-kara tunjuk ajar Nabi. Hak promocan bangun Ramadan. Doa. Istighfar. Dah, apa nama we tahu kata bergano-gano palo. Ni, tengok term tisom. Baca ke apa? Baca. Astaghfirullahal azim min kulli dzambi wa atubu ilaihi. Ni hak lama ruo. Tu ingat molek. Hak lain kita bacalah, hak ni kita kena baca hati. Sebab ni promotion hak tahun habis goyak. Kata 10 Ramadan sampai 20, tu apa dosa kita? Kita pergi baca ni. Lama tiga pula. Lama tiganya. Wa akhiruhu utukun minan nar. Daripada tiga ni 20 Ramadan. Sampai kepada 30 Ramadan. Term tisam. Hak ni.
10 akhir Ramadan ni, mana Tuhan royak kan? Nabi royak kan? Allah Ta'ala nak mendeka daripada api neraka. Allah. Kita berasa lagu mana? Api-api ni. Siap malam yang kita duduk tosih. Siap malam nak tika tosih dengan api neraka. Tapi boleh mari promosan 10 akhir Ramadan, Allah Ta'ala bebas daripada api neraka. Utukun minan nar. Lalu tu kita baca gapo? Hak pangai yang tiga. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca tu. Ni kena-kena tepat-tepat tu baca boleh, tapi pak banyak. Yang ibu banyak sangat dah pak teruk dah. Oh. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tu banyak dah. Oh. Dia tak ngaji boleh jadi buh lagu tu tu. Ya ruwa uti ya. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pak bunyi tengah-tengah orang baca, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyak. Tukih kita tak tengok surat tu. Kena tengok tak surat. Surat kata bodoh tu. Sampai Nabi dia tanya Aisyah. Aisyah tanya Rasulullah. Ya Rasulullah, hei, kalau kita dapat Lailatul Qadar, kalau kita orang panggil boleh Lailatul Qadar, kita nak buat gapo ya Rasulullah? Rasulullah jawab kata musmaye. Pahmu tu baca doa, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Betul? Nah, dapat Lailatul Qadar. Baca tu. Ya nak cek mana kata Lailatul Qadar? Lepas pada dia berlaku udara sederhana dia panggil. Tak panas, tak sejuk. Alamat dia ada. Pakau kayu tu. Bila sudah berlaku Lailatul Qadar pada malam itu, pak kayu hendak tengok, dia nunduk sikit. Karena dia melia pada Lailatul Qadar. Nah, karena dia melia pada Lailatul Qadar. Pas pagi esok tu pula, matahari hok macam tu jadi sebel, tak jadi cerah apa biasa dah. Tu dah disebut dalam kitab-kitab kata tu alamat Lailatul Qadar. Sampai Lailatul Qadar ni bukan jenis ibu. Dah, Lailatul Qadar ni malam yang tu hatta kedi. Malam tu pula Lailatul Qadar khairum min alfisah. Malam tu terlebih baik daripada terlebih baik daripada malam yang lain, sibu boleh. Tak kira boleh. Kalau kira tahun, 83 tahun lebih. 83 tahun tak boleh. Nah, itu nak raya al-kira tahun. Sampai itulah kita berdoa dengan Allah Ta'ala. We kita saat ini, dapat Lailatul Qadar nak tahun. Tambah-tambah lagi, tahun ini berada. Hey, kalau dapat Lailatul Qadar, dapat satu kena supaya kita kata baca bismillah sekali lebih baik daripada 83 tahun. Dekah lebih baik daripada 83 tahun. Baca subhanallah suti lebih baik pada 83 tahun pak boleh. Ikut kita buat pada malam itu. Sabit itulah daripada awal Ramadan sampai 30 Ramadan kita jangan tinggal jemaah. Kita jangan tinggal ngaqra'ah. Kita janganlah tinggal qiyamul lail. Kita janganlah tinggal zikir. Sebab apa? Sebab kita buat pak kena dengan hatu Allahu akbar. Allah Ta'ala lah tahunya. Nak royak kata kita rasa saya dalam bulan Ramadan ada semalam ni. Daripada awal Ramadan sampai kepada 30 Ramadan tu ada Lailatul Qadar, so tak tahu malam mana-mana. Cuma Nabi dia royak 10 akhir Ramadan tu lebih harap. Lebih banyak orang panggil nak berlaku Lailatul Qadar pada akhir bulan Ramadan. Tapi berlaku tu pula malah tak cukup gu. 21. Dah, 25, 23, 25, 27, 29. Ni hak lebih harap. Hak lebih harap orang panggil. Pak ulama kata lagi-lagi dengan malah ni. Lailatul Qadar ada tengah ulama sebut ya terena. Nak berlaku Lailatul Qadar ni malam 27. Ya cocok lalu dah. Hage no ya kata berlaku kebanyakan nak kena Lailatul Qadar ni malam 27. Ya kata sebabnya
Tuhan sebut Lailatul Qadar ni tiga kali lah Quran. Teraklik bila? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sudah. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dua. Lailatul Qadri khairum. Lailatul Qadri khairum. Tiga. Pasoso Lailatul Qadar ni Haji bila ada buat apa harap? Haji bila ada kada? Oh tu tidur dah. Budak kau orang tua dah. Oh, dua orang dah tidur semah dengar serok. Gerak-gerak-gerak bukan tempat tidur sini. Kau sakit perut. Oh, tidur sungguh tu. La ilaha illallah. Tidur apa roh? Tu sorang lagi takik-akik lah. Eh. Anu anu budak, ngakai selimut ngak apa ni? Eh, padah we ambo tak je mari sindem mau tidur. La ilaha illallah wedi nak ayak wedi. Nu tiga orang. Lah, kau tu dumai tak rosak, jangan main, jangan main. Lah, main tagi tu rosak. La ilaha illallah. Okey, doa yang Ramadan kita main tak rosak. Alah, bangunlah weh, bangun-bangun bau kau pukul sebelah yang penting lagi dia tagi. Nampak sudah lagi, dah sudah aku satu tagi ni. Dah tunggu tujuannya dah tu. Nah, amo doa tujuan dia boleh kau Nur Aini ni. Ada nama Nur Aini ni? Ada terbaiklah. Terbaik kita main kecek bak niat puasa lah pula. Dah nak tidur sangat ke? Jadi puasa ni, dia rukun puasa yang ada tiga. Nah, yatamu sore yang poso diri kita sendiri ni. Sabit itulah hak serga dia ingat, kita ingat molek pak karo. Yatamu saimun Ramadan. Ni, ropos poso yang nak sampai esok lusa ni. Siapa dia yang poso ni? Masuk satu karo hak serga dia ingat, hak serga dia kita ni, hak serga dia nak kita. Ni poso ni. Lama dua, lama duanya ialah hafazul lisan. Orang boleh jaga lidah. Boleh jaga lidah tak kecek benda tak ada pedah. Boleh jaga lidah tak kecek ngupak. Boleh jaga lidah tak kecek ngacung. Boleh jaga lidah tak buah. Orang ni serga duk ingat. Siapa nak wis serga ingat woi? Mu kena patah mulut. Jangan kecek sio tak ada pedah. Jangan mengupak, jangan ngacung, jangan pelawak, jangan bohong. Nah, jangan apa nama buat fitnah orang dengan mulutmu. Boleh jaga mulutmu, zikir, Quran semua. Sebut kata benda tak ada pedah nak ngupak, ya berik boleh. Disprit mulut tu. Serga dia ingat. Namanya hafazul lisan, jaga lidah. Lama tiga serga dia ingat. Ialah tak lain tak bukan wa ita'amu ta'am wi makan kok orang lapar. Sampai bulan Ramadan tosok duk sayalah. Belilah teri mandi, belilah ikan pericik, belilah watama, beli iPhone lari, beli gapo kita wi orang buka puasa. Tidak panggil rumah semelah ni hayal le sekok. Meles gati boleh sekok. Panggil tu email khotik tu bila buka puasa. Sebab wi buka puasa kok orang ni tiga empat karo Nabi kata. Ya tamu man fattara saiman. Siapa dia buka puasa orang, siapa dia buka puasa kepada orang puasalah. Kana lahu mislu ajrihi. Adalah orang ni pahala sama dengan orang buka puasa. Hak barang kita with demo. Banyak mana? Kalau pahala puasa boleh 10 juta. Dah, tu yang puasa tu imi bila khatik tu. Atau patan sepah kita buka puasa. Boleh 10 juta. Kita pun boleh 10 juta juga. Padahal kita we ain ni selozai ya. Beli mulai hayat seko ya. Ah tu no yak sabik nak sefor nak jual le boleh puasa. Bila kita hak tak habis tak sawagilah sejik. Kita mencek dulu selalu dah. Sejik hari ni aku nak we cabuk ikan fitik dua ekor. Saya terungso, manis wah labu so. Dan roti cana dua butir, nah suh anak wagi. Ni hok jede kita nak makan akhirat esok. Hok labo dunia labo gunia. Ni dok tak habis nung nampak saya terus tak habis. Bagi sejik mak, semak je bagi sejik. Oh mak pun sering. Gapo yo tak habis tak bagi sejik. Hok tak habis ban wi buka puasa kau ge. Kata-kata perangak jual esok lah dah. Nyanyo ko celeh ngacino. Habis licin sakit perut.
tu jual tak habis dah belah lah weh. Nama tu tengok, tengok baik lah cakap ke. Nak royak kata kita becek suku selalu dah. Sebab we makan kat orang lapar buka puasa bulan Ramadan, pak karo. Yatamu pala tu hawi supo. Man fatara saiman kana lahu mislu ajrihi. Tak ada kurang sikit buk dah. Ni patut kita ingat. Ni tanya hok nayuk ada apa pertama hari tadi. Hok perhatian siapa tak wangi, hok kita lagu mano. Hok yo yo gi. Lama dua apa dosa? Tunggu sebab kita buka puasa tu. Lama tiga, lama tiganya pula boleh minum kalau kau sak Nabi di akhirat esok. We buka puasa kok orang dalam bulan Ramadan boleh minum air kau sak Nabi. Lama pak, lama pak di antara orang kata lama pak serga sendiri tu ingat. Ning we buka puasa kepada orang lapar. Tu ingat molek. Sabit tak usah saya lah. Air goning tak apa dah. Air menek tak apa dah. Air batu tak apa dah. Alah ni setengah pada setengah jual air batu dah tak pakai lo kai wet tubik kai letak. Besar-besar ni anak batu dah wet tubik lah bulan Ramadan. Salah lajak sikit tengah bunga itah. Mik halus masuk buah besar. Alah lah ni adik gitu lalu. Pada-pada kita duk jual selama kening tu merah tu nak hari buka pri nam keng samrat kapo mana-mana main mik lah sebab pasal air batu so aku duk jual ni pri lah ni dok gue gerah nampak kurang bubur nampak kurang banyak gue tubik. Allah lima kok ya kelu tu nak royak orang duk jual weh selama kening kerok lah kerok lah air batu tu pri ni gak lah timbe akik buh jabin hari akik lu tawa tu nah. Nah, air batu tak habis pun ya habis kau tu. Ha tu nak royak deh. Tu pedah. Lepas tu lama tiga serga dia ingat lama pak. Ingat malak. Lama pak ke apa lama pak? Lama pak kena kepada tilawatul Quran. Baca Qur'an. Qur'an kita baca bulan Ramadan. Serga duk kitin. Serga duk nak kita. Serga duk cinta kepada kita. Ni sampai malam ni semua. Azailah tahun ni. Qur'an nak wis sekali habis. Tapi syarat kena baca lah. Sebab kalau kita kecek bab puasa. Kam min saimin. Banyak Nabi kata orang puasa. Tapi puasa dia saat itu. Laisa lahu min siyamihi illal jong wal atas. Hei tak leh abu puasa dia malaikat lapar dengan dahga. Ya. Ni kita takut weh cik bidah duduk tidur sana. Khabar tidur. Kak Ramlah poso takut kita tak pakai. Tu Nabi royak sendiri tu. Lama dua pula Nabi kecek buku semaya. Kam min qaimin. Berapa banyak orang semaya lah ni. Jamin dulu sampai lah ni. Ya, Nabi kecek dulu dah. Kam min qaimin. Laisa lahu hazuhu ta'abudu wan nasabu. Banyak Nabi kata orang semaya. Lah ni duk semaya belakang dah. Tapi laisa lahu dah apa laisa lai apa nah hazuhu dah laisa lahu hazu mana tidak ada dapat bahbu dia illal apa nah apa nama ni ta'abudu wan nasabu boleh letih ngapenak ya ni tanda-tanda kata semaya tak patah boleh tunduk boleh sujud boleh rokok habu we pala tak ada. Laisa sazuhuba laisa apa namakan min qaimin laisa lahu hazuhu ta'abudu wan nasabu boleh letih enggak pernah sebab semaya takut tak kena habis enggak belajar klik kok Quran pula Quran Nabi kata kena rabbakaril Quran wal Quran nayal anhu banyaknya orang okay, baca Quran tapi Quran dia saat ni hoyo dia baca sana lanak supoh nah kutuk lah kita semula kerana kita baca tak kena sambil kena belajar boleh tepat panjang tepat panok tepat tebal tepat nipih tepat halus tepat besar huruf tu huruf ni kena wicatin boleh ni baca lah semaya kat alif pelem ming tengok tu ni dia baca lah kalau emidah lagu tu tak kena alif pelem. Oh, dia baca alif leh kok. Duk wakai sarut orang jatih. Aduh sebatih-sebatih sore. Tak kena baca alif leh gitu. Allah darat molek. Alif lam mim.
Di lam tu malazin harfi musaqqal. Wajib kita kena baca tiga alif. Tu lazim mana taklif, taklif kurang tiga alif, tak lebih pada tiga alif. Harfil musaqqal harah yang diberat. Tu lam. Ni alif lam menyelo. Mi tu kena panjang tu. Mim mak lazim harfi mukhaffaf. Siapa baca Quran di dalam bulan Ramadan, dia kira pahala wajib. Patambah Quran ini turun bulan Ramadan. Syah Ramadan al-lazi unzila fihil Quran. Tu nak royak. Bacalah Quran. Tak reti kita belajar demo. Cuba kita fikir molek. Nabi kata, khairukum man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mu orang ngaji Quran, mu orang belajar Quran. Mu orang ngaji Quran, mu orang ngajar Quran. Pak kita ngaji pondok, belajar pondok. Pan lagi masuklah kata molek agama. Ni boleh kita fikir malam ni. Orang tak baca Quran lagi. Quran bukan kata nanti bulan Ramadan saja. Dok. Boleh lain pun tu. Sampai orang pergi bulan Ramadan boleh kita ngaji. Boleh madrasah Al-Quran, boleh madrasah Astaghfirullahalazim, boleh madrasah sedekah, boleh madrasah istighfar. Ni boleh kita ngaji, boleh kita belajar. Boleh-boleh ni untuk kita dipakai pada boleh lain hati. Lekat dengan Quran bulan Ramadan. Bulan ni kita baca Quran. Sebab apa? Hei, Quran ni jadi sain temen dalam kubur. Pen pen kap rau. Wela rau sia ciwit pai kulung kubur. Nah, Al-Quran ni lah pen pen kap rau. Sebab bombing duk panggil 5 kali sehari semalam. Bombing kata kena, hei Hamidah, hei Umi Kalsum, hei Ramlah, hei Rojak, hei Kosing, hei Jelo. Mu tahu tak dalam perut ku tak nak saya temen sore bu. Mai mi pun. Ni nak royak kata. Pakal luar somung nawi ada Quran, nawi ada saya temen mung. Mung bacalah. Iqra'ul Quran, bacalah kamu Al-Quran. Fa innahu kana sungguh Quran ni yati yaumal qiyamah, datang hari kiamat syafi'an li ashabi. Jadi sain temen mulai kubur. Ni hadis sahih ni. Ni hey, ada pada malam sumo duk tengok dalam gorning, bacalah Quran. Jadi sain temen kita le kubur. Duk sore sungguh le kubur kesiklah. Dan kita baca Quran, Quran kata sawadika tanramlah. Ni pian ti munjuk kat ku cerai-rai ti dunia. Quran tu kata ku saimu kan mu saing ngan dia. Lepas Zuhur mu baca. Lepas Ngorek mu baca, lepas Isa mu baca. Lepas Subuh mu baca. Ni aku pian-pian kat mun. Ni kata ya gi sawadika. Sawadika. Pak kalau kita tak baca gapo lagi. Ni Nabi royak dah lebih-lebih lagi Ramadan. Pas lama dua pulak kubur yang panggil kita lama dua pulak dengan molek. Ya tahi segala manusia yang kamu duduk di atas belakang aku ni. Mu ingat dalam perut ku ni pita tak ada. Mai mi fai fa sawan. Tak ada pita dalam kubur. Kita jelah di atas mayat kubur. Nah, atas mayat kubur tanah dia gali serah-serah dirusuk. Wak liya lehak. Boh dalam tu katuk dengan lung. Nampak lubel dia mau sumak lagi. Nampak lepala, nampak lubel luar ni metano sumak. Gelak cik rapat cik duduk dalam tu. Allah, kita duduk tengok dah. Nah, bila duduk dalam tu pasal ni tu, gelak sain tak ada. Pelita pun tak ada. Bila pelita tak ada, bombing dia kata pula kepada orang yang hidup lah ni. Orang mati tak ada apa-apa dah. Nanti kita doa dia dah. Nanti kita doa dia sambil doa kena ingat ti komik kita ayah kita. Kau ibu apa kita dalam kubur. Takut ya duk lemah. Sambil Nabi kata al mayyitu fil qabri al mayyitu fi qabri karorikin. Berulah mayat duk dalam kubur ni karorikin supaya orang lemah air dah. Al murawasi yang taziru da'watan. Yang berkandak duk nati-nati doa kita orang hidup kepada dia. Allahu akbar, kita sialah kau mak kita, sialah kau ayah kita, sialah kepada anak kita, sial tok laki kita. Bacalah Quran jadi satu sahabat yang sampai pahala. Sampai Nabi kata kena. Nabi kata ummati ummatun marhumatun. Umatku umat dikasihi, umatku umat disayangi, umatku umat dirahmati.
tadkhulul kuburo, bila masuklah kubur. Nah, bizunubil kaljibal, dosa ni sama besar dengan bukit, kinayuh daripada banyak. Wa yakhruju minal kuburi, bila yatubik daripada kubur. Wa qad ghufira laha, padahal dosa tak ada. Dosa tak ada tu sebab gapo? Bistighfa al ahya'i dah alil anwar. Pagi orang panggil duk ucap istighfar orang hidup kepada orang mati. Kita orang hidup lah ni duk ucap istighfar. Sambil tu doa tu, ada lekroh ada sebut tu. Kena ingat nak orang cedek kepada orang oleh kubur. Kita lagi doa gapo Kak Nasra? Ha, doa gapo pian? Ya ha. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Hal ni hak tu hajar sendiri. Percaya un Allah yang buat kita buat dunia ni. So kita baca doa ni. Minta wilkat semaya. Anak cucu kita dan kita. Dan minta lah wi Tuhan timur. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan hajar sendiri. Rabbana fitlana wali walidaya. Apa dosaku dan soal bapakku. Walil mu'minina yaum yaqumul hisab. Dan masuklah apa dosa semua orang selain lekor dengan langit. Minta bila sampai hari kiamat. Rabbana fit lana wali walidayya apun dosaku dan ayahku dan makku. Apalagi pula Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kesiablahlah aku ayahku kau makku. Masa mana yo dok jaga aku pada masa kecil. Cabe poho sebagai jambe aku. Aku teriak ya teriak aku lapar dia lapar. Nyamuk seekor mok pak tajong we ketik. Makan nasi lecek dok pek yo sia malas. Nok boleh kata kita besar kalau mata dok nyuluh, kalau wak mandi sapah hitam belakang-belakang nak belah kita. Sialah kau ayahku kau makku he tu he. Rabbayani saghira. Tu he jas diri ni. Ni doa ni pun ada lah kata Allah kalau nak nak. Tapi nak jalan duk tidur dah tegak lah. Tu dah. Ni dua orang tidur. Hatu nak royak kata tu kena bawa doa bawa. Doa ni doa wa ibadah. Doa ni ibadah dah. Nah, ibadah dah. Hatu dia panggil gapo tu? Nak royak kata bombing yang duk panggil kita. Lama dua yang kata, hei manusia yang kamu duduk tak belakang aku. Mukabar kata-kata, perita tak nak sebutin aku. Lepas tu nak ada perita ke apa ya? Kalau mu nak ada perita, mu kena semaya kia mulai. Kia mulai. Lah ni para ibu semua bapak pun supalah yang duduk tak kisi, hok lek-lek gini dah belah lah, hok dah lego ni. Kita lah ni siapa masa dah kita kena semaya malam. Satu sunnah Nabi. Tak boleh dah kita duduk tidur sampai sedap. Ni bangun-bangun keting. Hei, pukul 4 tengah bangun keting masuk lek labu lagi. Allah ilaha illallah. Masuk apa dah? Minum. Masuk mau. Hei, kita bangun keting dah kita bangun semaya dua rakaat. Sejuk. Malah cemah. Hei, terbaik kita ambil semaya waktu sejuk. Tak ada arwah dah tak air. Wasallallah. Hal ni kita terbaik, hal ni kata tengah ulama. Ada kata hadis. Masa kau timbang raca di akhirat esok, pala tak boleh nak timbang tak kailu berat. Kalau kita terbaik sejuk nak ambil semaya tahajud. Boleh semaya tahajud dua rakaat. Aku semaya sunat tahajud. Boleh dah siapa masa dah. Tak takut ke dari kubur pelita tak ada. Ni tiang prompti tak sultan rap Ramadan. Lalu Ramadan jangan tinggal mau kali. Nak malam, nak malam. Lebih lagi kita bangun cerak dah makan sahur. Sahur ni kena makan weh. Eh kawet aje saujak muda patua. Rugi lagu tu. Noi ate mengagah menggapo noi apa? Wala tamas butih mu kena makan saus sebab sunnah Nabi. Siapa dia hidup sunnahku man ahya bi sunnati faqad mahabbani. Siapa dia hidup sunnahku faqad man ahabbani. Sesungguhnya orang ni kasih aku. Wa man ahabbani siapa dia kasih aku kana ma'i fil jannah. Duk sekali ku dalam syurga. Ni nak royak wah tamah nak makan buka puasa pun dia lah dulu. Jangan duk gaduh dengan orang lain. Nah, pasal matara nak makan nasi, doa kita duk dihidayah lalu dah. Allahumma barik lana
Eh, fi ma razaqtana wa qina azabanna. Kena baca doa hidayah tu. Pada orang dah buka puasa, hei, dah tak ingat buat praktik Thai lah senih sungguh. Dah tak nyosor, tak ingat dua, tak ingat. Tien Thai, Raja, Tien Thai, Pen Pacarat, Thai, Kon Thai, Tosun. Oh, tinggal habis dah. Hai, doa nak boleh pun tak ingat. Doa tiga teng pun tak ingat. Doa nak buka nasi pun tak ingat. Oh, ingat apa? Dah? No, tak agak weh medah ni. Bukan medah ni, medah lain. Belajar. Bah kita pergi tambah. Ketika nak buka puasa ada semenit. Ketika tu Nabi kata tu ya tak tolak doa. Ingat molek. Ya tiga perkara Nabi sebut. Doa tu ya tak tolak langsung ni. Ketika nak buka puasa dengan molek tu. Nak minta apa mintaklah. Eh tak usah minta banyak perkara ya. Minta boleh lima perkara. Ya tamu minta we tu pilih kita jadi ahli syurga Firdaus. Dengan molek jauhi tak apa dah. Nombor dua, minta tuan jauh daripada api neraka ya. Nombor tiga, minta we mati dalam iman. Nombor empat, minta we timur segala amal ibadat. Nombor lima, minta we apa dosa kita ayah kita. Lima, minta we apa dosa kita, ayah kita, mak kita, dan minta we boleh temu dengan Nabi Muhammad, dapat syafaat di akhirat esok. Banyak tu. Ketika nak buka puasa, nak petai. Ingat apa saya ni. Nabi besar kata, doa sangat makbu kalau nak buka puasa. Lama dua, doa yang mudah terima lama dua, tak lain tak bukan, doa orang kena zoling. Orang kena zoling, kita zoling kau orang. Tak demo, ambil barang demo, ngenak demo. Kuat nyanyi demo, hijau hak kita, gaji kita tak bayar. Janji 500, sebut pergi bayar 200. Salah kawan ni minta, kita murid jekoh lodok. Tu buat zoleh kau rir. Demo duk kerja tu, ambil peluh ke apa demo, nak kau duit gaji. Kita janji 400, 400 hari. Kita duit 300. 100 tu tak hari. Apabila siapa janji dua minggu buka gaji, orang pakak minta gapo itu lawi. Tu zoleh orang tu. Yang ada buat lagu tu zoleh orang. Nah, curi kerak demo, curi dia demo. Tu dok zoleh bare-bare demo pula. Orang yang kena zoleh ni, ingat molek, dia mudah terima doa. Tapi kita jangan zoleh orang. Lama tiga pula. Nah, lama tiganya pula, doa mana? Doa ketika buka puasa. Dah, yang keduanya doa ketika kena orang kena zalim. Yang tiga doa orang sapi. Kita nak pergi hantar orang Mekah, nak pergi hantar anak ngaji mo'o, nak pergi tempat orang duduk bakok, nak pergi di surat. Kita dalam sapi tu minta gapo tu yang mudah terima. Ni Nabi Adam says tengok dalam kitab-kitab jawi duk sebut. Dah, tiga doa ning. Hal lain kita yang sebab suku pula. Ingat molek. Doa ketika nak buka puasa. Doa ketika kita nak sapai di mana-mana. Dan doa orang kena zoling. Habis kita tak boleh zoling kau orang. Oh ni boleh orang curi kerak kau sumak lah mulut lagi. Katok lagi. Tai lagi. Arak tak kaita lagi. Jangan dia buat lagu tu zoling. Jahat dia tu nak balah. Nah, jahat dia tu cara cukup dah buku curi.
buku mabuk, buku gapo. Nyinya buat lebih-lebih Allah lebih pada menate kita dok manusia cun gue pagi. Buat zalim kau gue. Ya pak tak ada tangis tak ada puas tak ada dah. Habis jangan buat kelajak ni doa gua kota kota pukul ramah hatta sumamuh kerak. Eh bukan dia nyanyo dia tu. Cerak dia curi. Dia ngaku salah dia barat. Orang tua dia tak ada. Bapa kita buat lagu tu ke dia. Tu nama zalim gue panggil. Diri jahat di ngaruk dia tu fajir dia tu Allah Taala balas. Ah ni mata tahu aku tu buat lagu tu pun curi pula. Orang pasal tak beri tu. Tu nama zalim sampai atas jangan duk zalim kau orang. Yang duk zalim, dia zalim yang mula berdoa. Pasal lagi kita nak sape di mana-mana. Sape yang boleh hukum puasa. Besar tak besar. Habat tu kata wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa-siapa dia yang ada di galai kamu tu sakit. Sakit gigi, sakit perut, sakit ulurai, sakit kapok, kata lagi lah. Sakit saat itu, boleh membuka puasa. Mu nak sape, nak pergi hadjai, nak pergi naratiwat. Naratiwat boleh mayat lah kosan ni. Nak pergi mana lagi? Patani. Kamaliye mu tu boleh buka puasa. Tapi syarat mu nak buka puasa ni, mu tinggal kapun teluk uwe ni, tubik pergi kapun luar dulu. Jangan duduk mayat subuh sini. Sudah buka sahur pak, makan sahur, tak mutup pram. Gismaya luar kapung daripada kapung Teluk Wei ni. Pak memaya subuh sudah situ naik kereta lagi, dai lek demnam. Intemu. Lek sud buri konti wehi buri dai lek. Dah, makan air, makan minum air, minum nasi ada apa dah? Sebab apa? Sarok witarakuh kepada kerana musape. Tuna oya. Boleh tak? Tapi boleh kita buka puasa masa kita sakit, kita buka puasa lagi kita sape, fa iddatun min ayamin ukhra. Mu kena ganti hari lain lah pula. Dia tak ganti tak leh, dia kena ganti qada lah dia panggil. Ha dah tu di antara orang yang kata dah. Ha tu sia ya sia puasa ya ada peluang bagi kita eh. Ada boleh tinggal tapi kena ganti. Semaya tak ada. Tak kuasa le diri semaya le duduk. Tak kuasa le duduk semaya le baring. Tak kuasa le baring semaya le terletak. Tak kuasa le terletak semaya pula kelopok mata. Tak kuasa kelopok mata nak gerak tak leh kena semaya lalu hati. Semaya ni mai miwam ti cakat mai dai. Tapi kita sakit pala tak maya dah. Doa mau sakit agak-agak duk tangan jari orang nak semaya tak reti nak tayamum. Kita lama lepas tak reti kena belajar. Tambah kau duduk sakit, kau kena semaya, tak boleh nak bangun, letak-letak tidur, ya ada cara habis. So, tak ada arah orang nak ambil semaya, kita tak ada tanah, tak ada. Semaya harmat waktu lagi. Tak akan duduk ke kondai kondan, wala akad lah makna waktu. Siapa dia tak ada kira tino jatuh, sesok kaya, tamneng tak tamneng. Bila tinggal satu waktu semaya, nah, orang ni Allah Ta'ala sacen, hapan pinai narut, 5,000 tahun. Dalam dunia ni, nekaro. Allah Ta'ala sesa. Nur dia ada di buka tak ada. Doa dia tu yang tak terima. Amalnya dia buat sama kering tu yang tak seharap tu yang nak terima. Amalnya dia buat. Kan dia tak maya. Dia lagi pulaknya. Tu hewi. Rezeki tak berkat. Umur panjang. Duduklah jahat. Ni orang tak maya. Tak dunia. Ketika nak mati. Dah. Lapar habis lapar. Dah go habis dah go. Malaikat main nyawa. Yang sangat sakit. Yang sangat berat. Yang sangat teruk. Tu kereta semaya. Masuklah kubur, tiga pula. Masuk paklah kubur, bombing happy, hangat telisih tu lah usuk. Tu hai hatta muka nakir, kita nyemar roh buka. Orang kereta semaya, yang dia jawab tali. Tak ingat tukar dia, turun 70 stok. Cokekan kukun, haik mula. Tak pula dah. Lepas tu hai menjadi seekor hula nama, Suja'ul Akrok. Sekali ketik, 70 tahun. Bisa. Lepas tu, habis bisa, ketik pula, duduk lagu tu dari kubur, tak berada reti. Hula tu, sama besar dengan lapung. Panjir, sini bakok. Sari jalan ni. Hula duduk cedek dari kubur. Ha, lah lah. Ha, ni mata nyuluh tak mayat dah. Ha, pergi makan puluk pun tak mayat dah. Saya kau kering. Jadi waktu itu dah, selerok dah. Ha, dah takut kapi ni aku, kena mayat, kena mayat. Okay, nak ingat molek. Ah tengok tu. Bapak gi masuk jumpa dengan Tuhan pula, tiga perkara pula. Tuhan tilik dengan cara marah. Lagi Tuhan pula suruh malaikat gi ambil rata api neraka. 70 stok. Sumak dalam mulut, tubik kau pungut haid. Hal lebih lagi tu, dia balu-balu-balu tah belakang.
patus gua kepada malaikat azab Malik zamannya disumak lain gako ning kon kat lamat tu no ayam besar tapi semaye poso paminkun paminkun apa wamankan waminkun asapa sapor yo ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum usian kama kutiba ala lazina min qablikun faminkun maridun au ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar siapa dia ada sakit, siapa dia ada sape boleh tinggal, tapi kena ganti hari lain. Ha, kita klik ke humi saning sepat orang yang abang hidup panggil kata tak ada perintah dan kubuk ialah orang tak semaya malik getinya kita semaya malik ni menjadi ceroh dalam kubuk. Lepas ni peluang bagi kita, umur kita pun banyak dah. Tuhan wisgah kita dengan umur ni sebagai palomoda. Ramadan dekat-dekat dah sama tahun sampai Ramadan. Lo ni boleh kita buat persiapan. Klik tadi ke? Allahu Akbar. Saja ku semai sunat dua rakaat. Namun kiam mulai dah. Ada pun tajuk yang kena tidur dulu. Tidur sekali seling. Allahu Akbar. Saja ku semai tajuk. Dua rakaat. Kiam mulai ni tak ada apa ya sunah-sunah senak mutlak ya. Klik tadi sahaja nak tidur, ajarlah semaya. Hak kita semaya malam ni tua-tua yang menjadi ceroh dalam kubur. Nabi ada perintah dalam kubur, selo lamat kelamkeun. Okey, kiam mulai atas semaya tahajud. Tambah-tambah yang kita nak sampai Ramadan, riadah le bulan-bulan dah. Ya tak lagi dah bangun kencing saja. Bangun kencing masuk tidur lagi le kelambu. Kalau orang jatuh bangun juga, bangun kocik tengok bola. Bola family, chain family. Family antara Spain dengan Itali. Antara Barcelona main dengan Angkeri. Allah lah, ni koci yang tumur tu. Tak ada lah perawat koci maya tahajud. Sambil kena we ada hati. We ada lah buat mereka tanda kata orang ni koci. Terosak dia, kerana dalam maya tahajud. Dia tanda belakang. Koci yang tengok bola, dia tanda. Ni 440 ni koci tengok nangan cakawan. Pukul satu tengah. Lepas itu dah belala tak tengok nyai kawan pun. Nak tengok lah selega lah. Kau bida-bida lari. Ni mana jangok belakang. Putih semua. Tuat pun lebar lah cakap lah kacau dah. Teruh dia. Gigis putus cengok lah dunia ni mati lagi saya matahari. Rambut jatuh sorak lah dunia ni. Kalau kita pakai tengok. Pakai mati gila kau rambut. Tuat jangok taruh mana tak tahu. Tu selega duk jendek ni. Allah jangok. Pada yang mufak ni tujuh ganda jangok. Tujuh gano jangok pas tak ada bujet tak ada apa dah daro-daro semua faja'alnahunna abkara aku jadi orang tino daro semua duh tu nak biasa hati pas maaf ya salah sakit semua ya tengah daro semua hai bukan esa gak ni bukan sakit bisa sakit aroy oh tu baru pahal sikit pun ni oh sakit kena pisah kena paku bag lain kali jauh. Kau tu sakit kena batayak. Sakit orang panggil anak darun. Sakit arroy. Habis ya ada pun ada serga. Sakit padi. Sakit setuh dengan kita. Tak ada serga kau lah serganya. Sebab serga ni. Piha matastahi hil ampus. Di dalam serga ni. Benda dipujuk oleh hawa nafsu. Habis itu nak rayak bak niat sikit dah. Niat puasa maksud ada kata rukun. Ada kata syarat. Niat puasa ni. Daripada raik matahari. Sapa subuh. Sapa panjang. Hai panjang sodik. Dah, pas kita kata gede kata malam ni, kenapa anak boleh? Dah, kita niat dua sana. Jadi Imam Syafi'i ini ya kena niat nak malam. Saja aku puasa Ramadan, saja aku puasa esok hari, daripada bulan Ramadan kan Allah Taala. Tinggal malam. Atak mana niat lagi pada? Hok panak sekali, saja aku puasa Ramadan. Tu panak sekali lah. Tinggi pada tu sikit, saja aku puasa esok hari. Daripada bulan Ramadan, kerana Allah Ta'ala. Tinggi pada tu sikit, saja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan, fardu atasku pada tahun ini, kerana Allah Ta'ala. Kita sudah niat hak iman syafi'i dah. Kita niat hak iman malik atik. Sebab hak iman syafi'i sudah taklik siap dah. Kita niat hak iman malik, niat lagu mana? Saja aku puasa sekalian bulan Ramadan. Ada apa lah? Puasa boleh 3 hari, 4 hari lupa niat. La ilaha illallah pukul 8 pagi lah aku tak niat malam. Dah, sambil niat je pakai wing juga. Kita hajar niat ketika nak tidur. Sudah baca bismillah 21 kali, baca kuliah sekali, baca kepala kali, qulullah kali, abinah kali, subhanallah, subhanallah boleh 10 kali tidak 33. Ah bismillahumma ahya wa amut. Dah, ha kita baca dah. Pak kita tak tapi pilihkan ni. Dah, Allahumma kini azabaka yauma tubasu min ibadaka salasa marratin 3 kali. Tu doa Nabi Ahmad lakau tu.
Ni tidur pakai kedarah lepas lakau. Bukan emosi ni mulai. Nak baca apa. Pak kita nak tidur tu kita baca niat puasa tu. Bagi tak lupa. Tapi tak apa walaupun bagaimana kalau lupa. Jadi hak kita niat hak Imam Malik kan. Hak kita niat hak Imam Malik saning. Kita puasa boleh 5 hari lah. Aku tak puas niat hak Imam sampai. Jadi niat hak Imam Malik malam tamu kita pergi pakar boleh. Tapi bila kita pakar boleh pun kalau kita puasa tak ada qada lah. Sebab Imam Syafi'i kata kena taklid Imam Malik. Gini niat pakar seboleh kali itu. Dah, tapi kena niat Imam sampai nak malam kita Imam sampai. Tapi kalau kita pergi ada niat hak Imam Malik dia takut lupa. Bila lupa pak kita kena patah lagi hak Imam Malik. Esok ke tu. Ada kena pakai Imam Syafi'i lah. Hak Imam Malik bercelok mata batak. Pocok agare batak. Pocok sakit urat demi kura demi kuya ngacocok cerak ngak namai batak. Pambil darah nak tahu manis ada banyak mana cerak. Batak. Apalah rasa berat nak bekek perah turih batak. Imam Imam Syafi'i makruh. Dah lagu mana makruh? Cocok tangan nak tahu ada manis tak manis cerak boleh boleh puasa makruh. Bercelok mata makruh, beketah pala makruh, buh agare makruh, pocok makruh. Sampai tu hak Imam Syafi'i makruh ya. Tapi kalau kita lupa niat hak Imam Syafi'i semalam, ahak kita malam ni kita ada niat, esok pas pagi lupa niat Imam Syafi'i. Gi pakah hak Imam Malik hak kita niat mula-mula. Tapi hari tu sehari tu, hari hak kita tak ada niat hak Imam Syafi'i, gi pakah niat Imam Malik, kena patah lagi hak Imam Malik lah. Apa dah tu? Ha, sebab Imam Syafi'i tak apa ke lubang berungga ya. Lubang hidung, lubang kelingok, lubang mulut, lubang kecing, lubang berok. Ha tu Imam Syafi'i 5 lubang tu tu. Lain pada 5 lubang tu tak apalah. Pocok makruh, bercelok mata makruh, berbetik makruh, bekai makruh. Tapi pak kita lupa niat Imam Syafi'i Malik, esok ke kita pergi pakai niat Imam Malik, kita kena patah lagi hak Imam Malik. Ha, terhabis disuk di niat tu. Lepas tu tengok je pun nak 12 dah ni lah. Tidur 3-4 orang dah. Ada lagi 12 minit ni ada masalah. Ada nak tanya gapo lagi ni. Ambar wajah lagi nak sapa lubuk dia ni. Padahal mu dah tengok tujing tak ada baru. Jepuk malam ni dah kan ni. Mak. Tujing malam ni hari ni. Jepuk je lah ni. Malam ni ke esok? Malam esok. Pas gapo malam ni? Basuh lagi. Ah, tak apa ni basuh. Tu yang dah basuh dah tu. Dah glowing tu. Ha tu baik, nak tanya apa lagi ni? Getah apa? Ha soalan tulis-tulis. Apa tu? Apa nama ni surat doa tu duduk leh kereta dia. Dia bak kereta duduk mana tu? Darak-darak ke apa dah? Tanya, kalau jalan lagi ke langit dah sekarang ni. Ha, dia bak kereta tu. Buat air surat tu, tak nak klik dah, kereta dah jauh tu. Bila-bila buat air surat, buat air minyak tu, takut dia nak beli. Minyak ni, hak pun nak babur paisa. Dia bukan kerak dah, dia suka pakat tu, lu beli, nyanyi masuk pondok dia. 3 jebur 100. Mas dah, dia tengok. Loh, panah wang-wang, nak nyerah tak nyerah lah, tak mata, pedah banyak lah. Mas dah wang-wang. Ha dia. Patu dia bak kereta tu ambil doa wak mari atik, patu ambil minyak atik, aku ada orang nak beli. 3,140 kop. Dah. Ha tu sedak minyak mas sedak nak sebagai tok di hidung panas kata-kata gapo teramik dalam saya. Dah. Ha tu baiklah. Duk mana tu dia bak kereta tu? Awak hari soalan lah. Geno basah kereta. Oh, jual, jual. Jual pun cari hal lain lah loh. Pas tengah malam lah dah. Kita basuh cari kelabu. Eh, dia mau buat nyanyi kita sungguh. Duit hak orang. Apa ni hak orang di tawe tu. Nawak, nawak. Nawak tu lagu tu. Dah, duit orang nawak tu adakah jadi sako ya tadi? Atau tidak jika ia itu adanya anak yatimnya do jika ada anak yatim deh ya masalah beli nawak ni yatim tak yatim tak kita ya tak ada sakalah sebab duit nawak ni ya mari lepas pada mati dah maka duit nawak sat ni ya nawak komik dia jadi mik dia mik budak yatim tu
Pak duit tu telaga mana jadi saka? Tak jadi saka lah kan orang panggil duit tu bukan tarikah hak mayat dak. Bukan hak mayat tinggal tu dak. Jadi orang panggil duit tu ya boleh pada lepas daripada mayat tu mati dah. Orang pakak duk mari nawak napa si si Fatimah tu ada anak yatim. Apa? Ya bukan wi kerana yatim. Ya dekah kepada Maria nak ke ya wi pada tangan anak yatim. Hak tu alim suruhlah. Ya mari-mari pak oh, anak yatim cabut 100 anak yatim. 200 anak yatim kau mai tahu. Duit hak duk tangan anak yatim tu milik anak yatim hak tu. Hak tu kita nak ambil beli tak boleh kena minta izin dia nak beli. Ah, minta beli izin dia nak beli. Dia minta izin apa? Dia nak beli barang dia lah. Nak minta wik kita tak boleh juga. Dia nak izin tak boleh halus lagi. Lepas tu ah, dia tanya lagu mana? Dia tanyanya adalah duit nawak tu jadi saka kedok. Nah, haji kau ada anak yatim. Ada apa lah. Lalu wikomah dia, komik dia. Tak jadi saka pun. Jadi saka pun. Kau orang pagi ayah yang mati tu. Dia pakai duit bawa main ke dia. Kalau wik kepada anak yatim, jadi milik anak yatim. Hal tu tak boleh ambil sungguh lah tu. Kalau kita ambil pun atas jalan taruh, atas jalan kita nak cara dia tak apalah. Kalau cara nak makan kita, nak buat ngenak kita, nak buat bayar hutang kita, tak boleh. Duk jadi anak hati kita tadi 5,000, ambil taruh malam. Ha, maka 5,000 tu kita ambil atas cara dia tak ada apalah. Ha, ada apa wik kita, wik komak kita, wik komik dia tu, hak tu tak jadi saka sebab milik mek dia lah. Ha, gitu dia panggil duit nawak deh. Daripada harta, harta tu jatuh sungguh. Ha, tu pahal lah. Ha, pahal tu kat tu. Panggil apa lagi? Apa tu? Ya, ni orang Tino nanya dah, orang Tino nanya bagi yang jual dah. Ya tu, orang Tino dah mula-mula menampak anak boleh dah. Ya boleh pasal dah, ya niat boleh tau dah. Lepas tu ya pasal sari ruang, boleh ya usul dah. Usul, boleh sepat mon negeri kaya dah. Tapi usul, kena niat mula tak. Hak seboleh dah? Haa. Hak seboleh dah dah. Haa, tak ada gapa dah seboleh tu. Orang panggil ya usul pak pun, ya kira seboleh kan. Sajak aku puasa sekali ya bulan Ramadan. Faham tak? 30 hari, 20 milik. Puasa boleh seminggu, mari uzur. Haa, uzur orang panggil baru boleh 7 hari ya. Uzur 7 hari. Bapak tu sambung mula, tak ada kena niat. Ya niat seboleh dah. Apa dah tu? Ya niat seboleh dah, tak ada putus mualak gapa dah lah. Pakai gini niat hak imej syafi nak malam nak malam nak malam tak kedai dia gi lupa tak ada pada hak awal pada bulan Ramadan ya sudah niat dah seraja aku semak puasa sekali bulan Ramadan hak ya lepas uzur kita kata gi pakai niat hak imej Malik tak ada gapo kita tak ada putus pun kita niat sebulan dah niat kih dah tapi hak imej syafi kena ada nak malam lah cedek takut lupa has katuh bih pakai apa lagi. Ada orang tiga malam kemarin tanya ceramah, dia tanya gini. Hei, ketuk dalam bulan puasa batal tak batal? Asa tanya lah tu lah weh. Malu nak jawab. Asmaye batal je tanya lah ilah. Tapi tak apalah. Dia tak kerti takut nak seki. Ya tak ketuk dalam bulan puasa. Tu lah tengah hari lah. Batal ketuk puasa. Ah kalau batal tak ada biasa. Tu email lah pebelah hutin sehari ketuk. Kak Faridah duk jual nasi tu 13 hutin. Ni Kak Faridah dengan Kak Maklusum yang tidur sehari, 7-16 hutin sehari. Yang punya pung, yang punya pek, yang punya seh. Ketuk sama. Gotu tamah pakai ubi kayu kata. Tak apa ketuk banyak anak tak apa. Jatuh esmaye. Hanya lah. Gapa nak tanya lagi? Ada tak? Eh, mana dia pakai tu? Tak lagi doa lagi tu. Wai minyak panah tu ramah anak ni. Tidur juga dia pakai kereta apa tu? Ha, lain-lain sok ke apa tu? Tak ada tanya nak beradu lah weh, dia terlidut enak kalau menyebas tu. Lepas nama Amu Aboh dah menyebas tu, tak nak tunggu sebentar kotnya boleh. Tak ada nak tanya gapo nak beradu weh, dia 12, lepas nak mahi gol ni lagi, dia sejar lagi. Nah, ada soal lagi? Tak dengar tu. Mana kat ais kiwi? Apa tu? Apa tu? Apa? Retin ada lagi? Uzur kat sana dah. Ini yang kat air kat sana. Oh ni dah. Ya uzur. Misalnya posa apa? Ya uzur dah. Apa dah? Ya. So boleh Pak Imah lagi. Boleh ya. Boleh posa dah. Paniak dah nak. Paniak boleh tak? Sebab ya tengah dah. Posa Pak Imah lagi dah. Tepul lagi. Support sana ni. Tu bajak parah tu. Uzur juga tu moyalah lah. Ya puasa boleh 4-5 hari uzur dah. Ya uzur dulu dah apa? Ah, ya uzur dulu dah. Nak niat kena ya uzur tu. Nak ke? Ya uzur boleh 5 hari masuk puasa. Ah, malam mula-mula tu kena niat saja aku puasa sekali bulan Ramadan.
dan aku puasa pula saja aku puasa sehari daripada bulan Ramadan kerana Allah Taala. Hak tu hak syafi'i. Jadi lepas pada uzur ya niatlah hak sekalian bulan wala 5 hari pun 25 hari lagi. Ha tak ada apa kena niatlah tu. Ha sah ha dah apa. Ha. Ha ya tukar sikit sungguh dah. Ha mai hari aku terus apa nama ni Faruk. Mari minyak tu pakat ramai nak ni. Ha, ada lah. Hei, geno.